إنما أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Kabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."